Nah, setelah kita main gitu, selesai satu pertandingan, kita bisa mengklaim rewardnya ini ya. Kita bisa mengklaim spoil chestnya, kita klaim dulu. Nah, ini ada pilihan ya. Nah, salah satunya nanti ada Mecha Core sama Meta Part. Nah, kita pilih aja yang tengah ya, kira-kira dapat apa. Oh, kita berarti dapat Mecha Part gitu ya. Jadi nanti dikumpulkan aja sampai terkumpul poinnya, baik Mecha Core atau Mecha Part, dan kita tuker dengan mana yang mau kita miliki gitu ya. Ada skin, ada border, ada diskon kupon, ada medals empire, ada hero box, ada emote icon, ada juga emblem pack. Brothers and sisters, balik lagi dengan saya Battler Faiz. Salam ayi okra. Balik lagi per game-an ya. Kita mau main lagi Mobile Legend. Kali ini kita akan main di Survival Nexus ya. Nah, ini nanti atau ini tadi sudah saya klaim yang bagian login game ya. Nanti dapat Mecha Part atau Mecha Core. Nah, nanti Mecha Part atau Mecha Core itu dapat ditukar dengan apa, atau saat kita main Survival Nexus ini kita dapat apa gitu kan. Nah, ini ada rewardnya. Itu ada di sini, ada skin, ada border, ada Beatrix diskon kupon, ada Empire medals, ada hero, ada emote icon, ada emblem. Nah, jadi nanti saat kita kumpulkan Mecha Core atau Mecha Part ya, dengan klaim sama main survival atau main klasik ranked brawl dengan teman, nanti kita bisa tukar dengan reward ini semua ya. Oke, ini ada beberapa yang sudah saya tuker ya. Jadi Mecha Core-nya udah kosong, tapi kali nanti masih ada 7 hari lagi, jadi bisa dikumpulkan lagi dan ditukar dengan hadiah yang lain. Oke. Mecha Core itu bisa ditukar dengan ini, skin. Ada skinnya Hip Hop, skin Cho, ada Fire Chief, skinnya Johnson, Blue Storm itu skinnya Xbrot, sama Fierce Dragon itu skinnya Alpha. Kemudian Mecha Core juga Mecha atau Mecha ya, Mecha kemudian ya, Mecha Core tidak bisa ditukar ya. Mecha Core juga bisa ditukar dengan border Lethal Nexus, atau ditukar dengan Beatrix diskon kupon. Jadi nanti saat kita dapat diskon kupon ini, kita bisa beli Beatrix dengan atau dapat potongan itu 44% gitu ya. Oke, setelah itu Mecha Core juga bisa ditukar dengan Empire Medals. Kemudian ada emote icon. Itu yang ini Mecha Core ya. Kalau Mecha Part itu ditukar dengan hero. Jadi kita bisa milih hero, kali aja kita belum punya itu. Skin Cho belum punya, bisa ditukar. Belum punya skin Johnson, belum punya hero Cho, Johnson, Xbox, atau kita belum punya hero-nya Alpha, kita bisa punya dengan tukar Mecha Part ini dengan hero box ini. Oke. Okay. Setelah itu kita juga bisa tuker Mecha Part dengan emblem ya. 5 random emblem fragment gitu kan. Oke, kita coba ya. Ini karena harga apa? Harga hero box-nya ini kan 500 Mecha Part. Nah, kebetulan kita sudah punya 500 Mecha Part. Ya, kita tuker aja. Kita push charge, kita beli. Oke. Kita gunakan. Nah, kita Cho udah punya, Johnson udah punya, Xbox udah punya, kita Alpha yang belum punya ya. Berarti kita pilih satu, dan ini hanya satu kali pilihannya ya, satu kali pilih. Jadi pastikan dulu kita belum punya hero apa gitu kan. Tapi kalau udah punya semua, nanti akan digantikan dengan BP. Kalau hero BP, kalau skin digantikan fragment gitu ya. Kita pilih Alpha, kita oke. Nah, karena kita belum punya, jadi nanti akan
hero kode mastery unlocknya akan muncul kayak visual-visual gini ya. Oke, mantap loh, kok hadap ke sana? Putar sini dong. Oh, Alpha hadap ke sana ya? Oh, gitu. Oke. Kita oke aja. Nah, kalau kita mau nambah ya, kan misal kita mau tuker ini, mau tuker emblem atau mungkin mau tuker Beatrix diskon atau mungkin kita mau tuker dengan medals, kita bisa login tuh tiap jam 3 atau jam 8 ya. Ya gitu lah ya. Nanti bisa login tuh kita bisa ini dapat mecha part atau mecha core gitu kan. Dan itu kita juga bisa ini participate. Jadi kita bisa main Survival Nexus itu satu kali, nanti bisa ngedraw, atau kita main sama temen itu satu kali ranked klasik brawl, atau main sendiri tapi tiga, kalau sama temen itu satu kali ya, kalau kita main sendiri berarti tiga kali. Kita bisa milih main klasik opo main ranked opo main brawl opo main magic chest, itu tiga kali nanti bisa dapat ngedraw itu ya, dadu atau bukan dadu apa ya, yang tiga pilihan itu loh ya, yang milih nanti dapat mecha core atau mecha part. Nah, sebagai contoh gitu, karena kita ini tadi login gamenya udah kita claim tapi belum ke record, kita nanti akan main dulu Survival Nexusnya satu kali baru nanti akan kita claim. Nah, kira-kira gimana cara dapat poinnya, baik dapat mecha core atau dapat mecha part gimana? Langsung aja ya, kita akan main survival. Tapi nanti kita apa ya? Kita skip aja, nanti langsung hasil akhirnya biar enggak terlalu lama-lama ya ta. Oke, langsung aja kita main ke Survival Nexus. Nah, setelah kita main ya toh, selesai satu pertandingan, kita bisa mengklaim rewardnya ini ya. Kita bisa mengklaim spoil chestnya, kita klaim dulu. Nah, ini ada pilihan ya. Nah, salah satunya nanti ada mecha core sama meta part. Nah, kita pilih aja yang tengah ya, kira-kira dapat apa. Oh, kita berarti dapat mecha part gitu ya. Jadi nanti dikumpulkan aja sampai terkumpul poinnya, baik mecha core atau mecha part, dan kita tuker dengan mana yang mau kita miliki gitu ya. Ada skin, ada border, ada diskon kupon, ada medals empire, ada hero box, ada emote icon, ada juga emblem pack gitu ya. Gitu ya cara, atau kita hanya main survival, login game sama team up gitu kan, kita bisa mendapatkan hero skin, border, medals, emote icon, sampai emblem pack dan diskon kupon gitu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komennya. Salam lagi, Okra.